We drove as far as we could to ignore what's around. Ignore. Kawasan Hutan Pinus Malino memang menjadi salah satu destinasi wisata keluarga di Sulawesi Selatan. Nah, untuk menjaga agar pengunjung tetap berdatangan di sini, pengelola itu mulai menambah beberapa fasilitas ataupun wahana-wahana baru. Selain flying fox juga ada zona selfie yang disiapkan oleh pengelola agar pengunjung bisa berfoto dengan beragam pose yang mereka inginkan. Jika di Jawa Barat, Bandung dikenal dengan kawasan hutan pinusnya yang menawan, di Sulawesi Selatan juga ada loh. Namanya Hutan Pinus Malino yang ada di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Dikenal sebagai kawasan rekreasi dan wisata keluarga, Hutan Pinus Malino selalu dipadati pengunjung. Di hari libur, jumlah pengunjung bahkan meningkat 5 kali lipat dari hari biasanya. Selain menawarkan udara sejuk dari pohon pinus yang tinggi berjajar di kawasan hutan ini, pengunjung juga bisa merasakan sensasi berkuda di kawasan hutan pinus. Jika tidak bisa mengendalikan kuda sendiri, tidak usah khawatir. Pemilik kuda dengan senang hati akan menemani pengunjung berkeliling di area wisata ini. Ini biasanya kalau kesini mulai dari jam berapa, Pak? Jam 8. Jam 8 ya? Untuk satu kali naik itu berapa dibayarnya? 20 ribu ya? Itu keliling-keliling di hutan pinus? Iya, di sini. Biasanya kalau dalam sehari itu yang naik berapa orang kira-kira, Pak? Kalau banyak tamu, biasa 20. Biasa 20 ya. Agar pengunjung tidak bosan dengan lokasi wisata ini, setiap tahunnya pengelola menambah sejumlah wahana baru dan juga spot foto yang menarik. Seperti flying fox dan juga area selfie. Bagi penghobi tanaman bunga di kawasan hutan pinus ini juga disediakan aneka jenis bunga dan tanaman hias dengan harga sangat terjangkau. Mulai dari Rp5.000 hingga Rp50.000. Untuk sampai ke lokasi wisata ini, pengunjung cukup menempuh perjalanan darat sejauh kurang lebih 90 km dari kota Makassar. Atau kurang lebih selama 3 jam perjalanan melalui jalur darat. Tiket masuk ke lokasi wisata Hutan Pinus Malino ini pun sangat terjangkau. Pengunjung cukup membayar Rp3.000 untuk menikmati panorama alam di kawasan Hutan Pinus Malino. I like when you're in first, you're first, no man.